So kita gerobak tempat Yusif Fadilah ini hari. Gerobak. Alright, oh inilah. Inilah dia. Okay. Sihat. Bertiga. Bertiga. Okay. Jom. Macam mana korang nak reply kan? Mana? Macam mana? Sebab jangan tengok ni. Sebab jangan tengok video ni bukan live. Ini video sudah siap diedit. Okey, kita nak ke mana ni? Okey. Jadi, ini masih jam 8 pagi. Okey. Kita akan mencari breakfast terlegend dekat Batam. Terlegend. Kenapa terlegend? Sebab yang jual tu dah dari tahun 1980. Berapa 10 tahun? 40 tahun. Terus dia jualannya tu 10 tahun, guys. Dia jualannya tuh sarapan pagi tapi tepi laut cantik. Biasa kita kalau nak makan cantik-cantik tuh kan pakai seafood kan? Iya. Ini tak, kita dengan duit Rp15.000 berapa ringgit tuh kalau Rp15.000? Rp15.000. Itu berapa ringgit sih? Tiga eh? Lima ringgit. Lebih kurang lah. Lebih kurang Rp5. Nah, kita dah bisa sarapan di situ dengan view cantik. Setiap hari ada? Ada tiap hari, okay. Tapi tak boleh siang-siang habis. Sebab yang datang situ nanti tengoklah. Memang ramai. Ini aja hari apa nih? Hari Selasa. Selasa. Mungkin tak terlalu ramai sangat macam biasa lah, tapi ramai juga. Gitu. Kalau kadang nak duduk tu tak ada tempat. Oh iya ke? Okay, jadi guys, kepada korang yang tak tahu, hari ini kita bersama dengan Kak Yusi Fadilah, salah seorang influencer food di Kota Batam ni. Okay, dan hari ini dia nak bawa kita makan ke tempat yang saya sendiri tak pernah pergi lah. Sebab bukan tempat saya, tempat dia. So, mestilah dia yang bawa. Sekarang awak lagi kat Batam kan? Di daerah kekuasaan saya. Alamak! Saya akan hantam awak. Aduh. Bawa ni ya. Agak jauh sikit kita berjalan ni. Tapi tak tahu, tak jauh-jauh sangat lah. Dalam? Setengah jam lah eh. Setengah jam. Okay, so apa pun guys, jangan lupa untuk subscribe. Kerana subscribe itu gratis. Subscribe. Ada satu air yang saya tak try lagi sampai sekarang. Yang saya tak tahu nak try ke tak. Nama air dia teh telur. Teh telur. Itu bandrek orang sini. Bandrek itu memang tak sedap. Aku tak bisa minum. Dia memang pelik. Karena itu kan susu, taruh teh, jahe, telur dia mentah. Aku takut ada virus salmonella lah, makan telur mentah. Jahe tu apa? Halia. Kita cakap halia eh. So kita akan minta saudara Jalak akan teh telur. Tidaklah. Biasa je. Biasa-biasa je. Dia rasa macam teh teh obeng. Beda lah. Seger. Oh geng, sebelum sambung jangan lupa tekan tombol subscribe dekat bawah. Sebab subscribe tu percuma je geng. Okey, boleh. Okey, so sekarang ni kita kat warung Mak Yah. Ini dia, warung Mak Yah. Hai dek. Tahun 1980. Okey. Warung makanan dia ada soto daging, tulang, ayam cabai hijau. Mi lendir mau. Okey. Nasi lemak mau. Nasi uduk. Ya, nasi uduk. Dia tu terkenal dengan keindahan laut dia, tapi dia punya bukit-bukit tepi laut tu memang gila tau. Aku kesana ketagihan aku. Bila kita jumpa dengan Yusi ni guys, aku ingatkan dia akan cakap pasal makanan lebih lah. Rupanya dia cakap pasal travel. Dia racun aku guys. Untuk pergi lagi. Aku nak je racun aku dengan makanan. Bagilah makanan sedap. Tapi sekarang dia beracun tadi, dia bagi tahu Bali, dia bagi tahu Pojo Labuan. Labuan Bajo. Labuan Bajo yang ni dia bagi tahu pasal
bandar Gotham. So macam-macam dia beritahu sekarang ni. Sebab aku ni orang travel. Kita tu makan tak jauh-jauh dari jalan-jalan. Jalan-jalan yeah. Makan, jalan-jalan makan. Jadi yeah. Semua itu mesti mana. Betul. Taruh je kak. Letak je. Ini apa kak? Ini gado-gado. Gado-gado. Milendi, nasi lemak. Kalau ada yang kurang cakap je pakai. Okay. Guys, kau tengok. Nasi lemak dia. Apa yang beza nasi lemak sini dengan sana? Dia tak ada kacang macam kita kacang tanah. Dia pakai kacang tempe, guys. Sekarang kita dengan kakak Yusri Fadila dekat Batam. Ini nama dia Milende. Kenapa nama dia Milende? Okey, kenapa dinamakan Milende? Pelik ah, eh. Jangan marah, tanya je ni. Jangan marah, memang nama makanan dia. Oh, okey. Tak, saya cakap kak Yusri jangan marah, bukan makanan. Okey. Okey, ni kita tengok kuah dia. Aha. Milende tak? Bukan sebab telur. Ah, kuah dia ni melendek. Ah, Berani makan? Harus try. Ini sedap gila tau. Orchard Park, samping ini mall sebenarnya. Oh, ini mall. Bisa masuk dari sini, bisa masuk dari depan. Park oh. Avenue Mall. Park Avenue Mall. Masih pagi, belum ada tamu di sini. Boleh potong rambut. Ah, potong rambut, pijat kepala. Ah, kalau pijat kaki, terus pijat badan lantai 2. Oh, tingkat atas mana? Oh. Jadi ini untuk rambut kerimbat-kerimbat tuh di bawah lah. Kalau perempuan berhijab kan kerimbat. Kan? Apa kerimbat? Kerimbat tuh pijak kepala, sampo, kasih masker. Pijak kepala. Pijak. Bukan pijak. Tapi itu dengannya pijak. Kalau yang berjilbab kan malu dia di luar kan. Oh, nah, untuk muslimah. Ah, bawa ke dalam aja lah. Okey. Jalan ke dalam. So kita gerobak tempat Yusri Fadila ini hari. Gerobak. Kalau gerobak orang sini kan gerobak tuh artinya gerobak. Oh. Dorong, dorong, dorong. Kalau orang sini kalau apa datang gitu namanya itu gerebek. Gerebek. Kita buat sekali lagi. Kita gerebek tempatnya Yusri Fadila. Ya, gerobak. Gerobak, gerobak dorong kan enggak ada ya? Ada tempat penggal kepala. Itu apa tuh? Ini jadi bisa bareng kan? Habis tuh kepala dibasuh, dipijat-pijat, nanti badannya dipijat. Pijat. 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 Dimasas, tapi kepala juga bisa di sini. Biasa kan kepala kan harus tuas bak macam di bawah tadi tuh. Yeah. Kalau sini orangnya dipijat kepala, cuci rambut bareng aja lah. Oh. Sampai selesai nanti kering rambut tuh. Oh. Sini, nanti disiram-siram air mancur. Memang tenang, head nyaman. Spa lah. Ha. Memang ketiduran nanti ya. Ya memang harus tidur lah. Harus tidur. Biar sedap kan. Abah balik-balik badan dah relax, dari pijat, kepala dah wangi, sudah hapus semua. Atas pun ada juga? Ini tidur karyawan. Apa karyawan? Pegawai. Oh, staff. Staff. Ah. Oh, tak ada ya? Malaysia tak ada arti karyawan? Karyawan di Malaysia staff. Oh, staff ya, staff. Karyawan kalau di Malaysia orang yang berkarya, macam buat video. Oh. Orang seniman. Jadi tempat dia kalau kata orang Indonesia panggil tempatnya keren. Bagus, keren. Ah, keren banget. Tempat dia keren banget, sangat selesa guys. Korang nampak? Ah, ini untuk korang warnakan kuku korang. Ha, macam-macam warna. Bisa bulu mata. Bulu mata pun boleh buat. Oh, ni rambut pun boleh kena kan? Rambut, smoothing, orang bilang rebonding. Rebonding pun bisa. Segala macam lah. So, segala macam boleh buat di sini. Pokoknya nama salon and spa, bisa semua lah tu. Iya. Dia punya seni bina cantik. Apa tu? Reka bentuk. Reka bentuk. Design. Oh. Design. Yang simple aja. Korang kalau datang sini kabarin dari jauh hari ya, harus pijat sini, relax. Dia bukan harus, wajib. Ya, kita hentam dulu jalan penat-penat ya.
dah penat badan macam dah ditumbuk-tumbuk kan. Nah, baru kita injak-injak kat sini. Baru selesa. Baru sedap sikit. So itulah gerebek. Gerebek. Sudahlah. Gerobok air mari. Saya keluarlah. Gerobok dia sudah rasa. Macam-macam. Dia panggil kita makan. Makan-makan kita makan sekali ya, boleh? Alamak malu. Alamak malu. Cakap-cakap kepada ni. Mama, saya masuk YouTube. Okey, kasih. Nampak kata mak saya. Nampak. Okey, terima kasih banyak. Enam. Oh, enam. Oh, okeylah. Tak ada tinggal barang ya? InsyaAllah. InsyaAllah tak ada tinggal. Okey. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. InsyaAllah ada rezeki. Sampai jumpa lagi. Nanti kita bertemu kabari. Kita explore lagi. Kita explore lagi. Kita explore lagi. Kita gerobak lagi. Jualan apa? Gerebek. Gerobak, kan? Nanti kita gerebek. Tadi kita dah gerebek salon dia. Lepas ni kita gerebek rumah dia. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.